sekarang pacaran? Iya. Oh, berarti itu pacarnya dan ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan itu Pak, ceweknya sih, pacarnya itu Mas. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak? Memang Rizky itu orang pendiam, pemalu, cuma dia punya tekad pengen ke Jakarta katanya. Ya akhirnya beginilah, diam-diam dia kabur saja. Tolong ya, ayo sob, Rizky ditemukan ya. Iya, Pak. Bapak sudah kangen. Ini waktu dia pergi ke Jakarta, dia sama siapa? Ya sendiri, Mas. Dia pergi ke sini. Sendiri? Pamitnya sendirian? Iya. Tinggal di daerah mana? Kos atau kontrak? Nggak ngomong deh. Waktu itu kan, Risman telepon saya. Katanya Risman tahu keadaan Rizky di mana. Dari Risman? Iya, Risman itu kakak aku. Risman. Jadi Risman telepon Yusuf yang ada di Jakarta, siapa tahu Yusuf tahu, dan ternyata Yusuf itu tahu, Mas. Tahu keberadaan Rizky di Jakarta, pernah lihat. Nah, dari situ saya sama Bapak berjuang gitu di kampung buat punya ongkos ke sini, sampai Bapak jual TV apa ya? Iya. Buat kita ke sini. Kita jelasin sama Pak Mahmud. Kita kasih cerita yang baik buat Pak Mahmud. Gue bilang aja sama Pak Mahmud bahwa Rizky ini ada kemungkinan udah kerja. Nanti dia sendirian ke Jakarta. Ya, Bapak sama kamu nggak tahu di mana tempat tinggalnya. Ya ini agak susah juga ya, karena nggak pernah tahu kondisi terakhir dia. Apalagi terakhir dia sama perempuan, kayak orang pacaran ya. Iya, Mas. Ya, Pak, ya. Kalau dia dalam kondisi pacaran, berarti dia dalam kondisi seneng saat ini, Pak. Ya kan? Dia punya pacar, dia bisa pergi jalan-jalan sama pacar itu dan beli bingkisan. Berarti ada kemungkinan dalam kondisi, ya seneng. Dia ngomongnya kerja, Pak, ya, di Jakarta ini, Pak, ya? Iya. Ojek online, katanya. Iya, ojek online itu pendapatannya lumayan, loh, kalau emang dia rajin. Iya, itu lumayan, Pak, pendapatannya. Jadi, Bapak sebenarnya nggak perlu khawatir. Saya kan anak itu tinggal sama saya, jadi harapan saya sama Rizky gitu. Ya ini berarti kan ada keinginan supaya Rizky pulang, Pak, ya? Iya. Ya. Bapak kalau ketemu Rizky, Bapak pengennya Rizky pulang atau? Saya Rizky pengennya pulang di kampung saja, di Ciamis itu, agar bisa ngurus Bapak yang udah sepuh ini gitu ya, biar ada yang jaga Bapak, sedangkan Bapak udah nggak ada kegiatan lagi, kerja sudah nggak kuat tenaganya. Ya udah, ini sekarang kita coba menuju ke Pam ini ya, Pak, ya, nanti kasih tahu tempatnya, kita menuju ke sana ya. Oh ya, siapa? Ya, Pak, ke taman ini, Pak. Sampai di ruko itu, kita cek di situ. Wah, ini rukonya agak sepi nih. Ya, ini sekarang udah sampai di rukonya, Mas. Iya. Yang Mas maksud, kan? Iya. Nah, posisinya waktu itu gimana? Kondisi kejadiannya waktu itu? Waktu itu di parkiran situ, Mas. Bagian sana? Iya. Gue tanya sama Pak Yusuf, waktu Rizky ini keluar dari motor, iya, Pak Yusuf sempat ngeliat seseorang nggak di situ? Sempat ngeliat cewek ini deket nggak? Dia bilang enggak. Saya mukanya agak lupa-lupa ingat, Mas. Tapi Rizky, saya ingat itu ada Rizky. Dia di sini, dia parkir? Iya. Ke arah mana berarti dia parkir? Kemarin di sini nih, Mas. Bagian di sini, iya. Masuk ke kantor mana? Enggak, mau keluar dia. Mau keluar? Mau keluar, udah bawa bingkisan. Mau cabut gitu, Mas. Coba turun dulu ya. Nah, pas ada sebuah ATM di situ, ATM Center, kita deketin ATM itu, tiba-tiba
Tadi jaga dalam ya. Di sebelah mana Mas waktu itu? Itu di sini, Mas. Oh, waktu itu di sebelah sini. Dia di sini. Oh, berarti dia ada kemungkinan masuk ini. Iya, pas dia keluar. Dari mana? ATM mungkin, dari ATM. Apa ini apa? Toko apa ini? Hah? Ini ada ATM di sini. Itu Rizky, Mas. Dan Pak Yusuf ini yakin banget. Mas, itu adalah Rizky, Mas. Itu Rizky, Mas. Saya yakin itu Rizky, Mas. Rizky. Bener, Mas. Yakin, Mas. Yakin, Mas. Hah? Eh, Rizky, eh. Eh, Rizky. Ini benar, Rizky. Gue ngelihat dari deket, Rizky ini kayak gak ngerespon kita. Malah kayak gak tahu kita ada di depan dia loh. Cewek ini yang respon kita, dia kelihatan banget yang takut, dia kelihatan banget yang panik. Waktu kita panggil Rizky, Rizky, cewek ini yang nyetir motor. Buru-buru kabur, ngebut motornya di situ. Gua kejar kan lari, gua lari di situ berusaha kejar, gua tarik kerah bajunya. Ternyata gak dapat apa-apa. Ini bener Rizky? Bener Mas, itu Rizky Mas. Buru-buru tadi dia kabur naik motor, gue panggil mobil kita. Ayo coba kejar, coba rapat mobil, merapat ke mobil. Kita naik mobil, kita kejar motor itu. Bal, mobil, bal, mobil, bal, bal. Ayo kejar, siapin mobil. Ayo cepat masuk. Ayo masuk, kejar. Rizky. Bener banget itu Mas, Pak. Beneran Rizky itu tadi. Enggak, tadi udah sempat aku pegang tadi, Pak. Tapi dia enggak tahu. Kayak... Sama siapa itu tadi dia? Sama cewek. Sama cewek yang waktu itu deh kayaknya deh, Mas. Sama? Iya, sama itu. Nah, pertanyaannya, kenapa coba mereka kabur? Alasannya apa? Kita enggak mau berbuat salah sama mereka. Kenapa mereka takut? Bapak coba ikutin Pak, tadi Pak ke depan Pak. Coba Pak lihat Pak. Nah itu Pak, itu Pak motornya Pak. Coba ikutin Pak, itu Pak langsung Pak, ayo Pak. Padahal buru-buru kita udah ngejarnya. Ayo Pak kejar Pak. Pokoknya harus dapat Pak, jangan sampai enggak Pak. Itu Rizky, saya yakin itu Rizky. Itu coba, iya cewek itu, sih kenal nggak? Bapak kenal nggak sama cewek itu? Kenal, sama sekali. Siapa sih cewek itu? Rizky tuh nggak punya teman di sini. Kok malah ceweknya nyetirin sih, bukan Rizkynya? Kalau gue ngelihat yang kabur adalah perempuan ini, bukan Rizkynya. Rizkynya duduk santai, ya, kayak ada nggak maksud apa-apa, tapi perempuan ini yang respon untuk kabur. Dia yang panik, dia buru-buru kabur naik motor. Berarti ada kemungkinan perempuan ini ada sesuatu yang disembunyikan. Curiga Rizky dibawa sama dia, Mas. Emang dibawa kan itu? Emang dibonceng, ya, tapi masa kenapa, maksudnya kenapa gak Rizky-nya nyetir, kenapa ceweknya? Mananya? Hah? Dibawa kemana ya, Mas? Gak kenal itu ceweknya. Gak kenal, saya kenalnya cuma Rizky doang. Hilang? Hah? Ya, itu. Lo hilang, gak mungkin ke kiri tuh, Pak. Ke kiri tuh, Pak. Kok hilang, lo apa ini gimana sih, ya? Mas, Pak. Hilang tuh. Itu dia. Bisa, Pak. Ayo, langsung, Pak. Ayo, cepet, Pak. Ayo, Pak. Aduh. Pas kita kejar masuk ke perkampungan, hilang motor ini. Bapak, cepat, Pak. Cepat, Pak. Kiri-kiri, tanya ojek, Pak. Ini ada ojek, Pak. Tanya ojek, Pak. Terus sini, Pak, ya. Numpang nanya, Pak. Iya. Tadi Bapak ngeliat ini nggak? Orang naik motor yang bonceng perempuan, Pak. Jadi yang bawa motornya perempuan, Pak? Iya, ngeliat ya, Pak? Kayak rambut panjang gitu lumayan. Karena mana? Sama cowok berdua, benar. Perempuan sama cowok berdua. Karena mana? Oh, ke rumah. Rumah gede, berhenti di situ. Iya. Oh, tukang ojek ini ingat. Oh, Mas, dia lari ke sana, Mas. Dia tadi benar naik motor, naik lari-lari ke sana, Mas. Coba aja, nggak jauh di situ. Motornya masuk ke sebuah rumah. Buru-buru kita masuk mobil, ngejar motor itu. Di depan-depan situ ada rumah gede, kata ini lurus aja ada rumah gede. Dia ada di situ. Coba cari deh. Bapak coba cari, mungkin lihat anaknya, Pak, ya. Iya, Pak.
bilang, Pak. Sampailah di sebuah rumah dan Pak Yusuf yakin banget itu motor yang dipakai, Mas, itu motornya. Mana? Ini benar. Oh iya, itu. Kan. Yakin, Mas, enggak salah. Yakin, Mas. Enggak salah, benar. Saya yakin, Mas. Benar, enggak bohong. Benar. Tapi orangnya enggak ada, gimana dong? Ini rumah siapa nih? Benar, Mas, motornya ini, Mas. Dan pas kita samperin. Assalamualaikum. Benar itu motornya. Ya, di sini, Mas. Ya, sorry, Mas, mau nanya. Tadi ada yang naik motor itu laki-laki sama perempuan. Ya. Boncengan. Enggak ada di sini. Hah? Adi saya ada di dalam, Mas. Enggak ada. Mas, harus aku. Adi saya kenal sama adi saya. Siapa namanya? Siapa di sini? Rizky. Di sini enggak ada Rizky. Ya. Saya enggak tahu namanya Rizky. Sudah, ya, Mas. Bapak kan melihat tadi. Enggak ada, Pak. Mungkin Bapak salah lihat. Ya, ini Mas, Mas siapa namanya? Yudi. Kenapa? Siapa? Yudi. Oh, Yudi. Mas, kenapa mengkrim-mengkrim begini? Emang salah saya apa, Mas? Eh, kalian di sini enggak sopan ya. Bawa rombongan kayak gini apa maksudnya? Ini cowok udah kayak orang-orang ngajakin berantem aja. Ya Allah, ini orang. Mas, sabar aja dulu. Ini kan kita nanya baik-baik. Eh, kalian bukan baik-baik ya. Caranya kayak gini ya. Ya, apa yang kalian lakukan? Kenapa bikin rusuh, Mas, di sini? Rizky, adik saya ada di dalam, Mas. Tolong, ini kalian pergi dari sini. Pergi! Enggak, ini kan dia mau cari adiknya, kasihan. Rizky ada di dalam, Mas. Mas, kalian pergi, pergi. Iya, Mas, sabar-sabar dulu. Jangan bikin malu gua ya di sini, ya. Adik pakai motor ini, si Rizky. Eh, adik gua yang bawa ya. Adik gua yang bawa. Tapi bukan bawa Rizky. Siapa tuh Rizky? Ini mau. Santai aja, Mas, ngomongnya, Mas. Kita cuma mau. Ya, dipermalukan sama kalian ya. Apa maksudmu, Mas? Lu permalukan Mas sendiri, yang permalukan diri sendiri kalau Mas marah-marah. Ini maksud TV malahan. Kalian. Tapi kalau Mas baik-baik, ini kan apa maksudnya dia? Iya. Mending kalian pergi dari sini, pergi. Ya udah, daripada ribut, akhirnya kita cabut dari rumah itu. Pergi. Udah pergi, gak usah banyak ngomong ya. Pergi. Ada Rizky di sini. Udah gak ada. Coba, tapi bener loh. Yakin? Ya. Oh, coba kamera kan ada tadi videonya, bener nggak motornya itu sama nggak platnya, bener deh, coba cek deh tuh B4635, coba deh, coba yang tadi berdua. Kita yakin banget bahwa itu adalah motornya. Akhirnya kita coba preview kamera dan ternyata sama, bener kan, Mas? Iya, bener, sama salah. Iya, berarti emang bener motornya itu, Mas. Coba lihat deh, Pak. Iya, itu Rizky, Pak. Coba, tolong, Mas. Iya, salah lihat, Mas, itu motornya benar. Benar ini. Benar, ada di sini, benar. Gini aja, Pak, ini kayaknya kita harus cari cara yang lain ini. Nggak bisa maksa seperti ini. Nanti biar tim kita coba ngintai di sini ya. Ya, Mbak sama Bapak sabar dulu ya. Saya tahu mungkin Mbak sama Bapak khawatir di sini. Cuman kita nggak bisa main sorobot seperti itu. Dia punya hak, ini rumah dia. Kita nggak bisa paksa. Ya. Ya, kita coba nanti ya. Kita rundingan sama tim dulu nanti supaya mungkin nanti tim akan coba ngintai di rumah ini. Kita langsung ambil strategi, yaudah tim tunggu di sini, ngintai. Lihat kalau ada Rizky, langsung kabarin kita. Tim ngintai malam itu juga. Ya, kita sambil tunggu kabar dari tim, kita break mencari. Keesokan harinya, tim coba ngintai. Dari pagi, dari siang, dari sore, dari malam. Tim belum menemukan Rizky dan perempuan itu tadi. Nah, pas malam harinya, Bang, gimana, ada orang nggak di situ? Tadi sih belum ada orang. Hah? Itu motor yang kemarin kan, Mas, yang kemarin? Iya, motor yang kemarin dikejar kemarin. Ini rumah kosong nggak sih? Ada orang? Ada orang. Ada? Pasti ada orangnya, Mas, tapi di dalam. Lihat orang semua sekali. Kita nggak turun aja, Mas. Kita nggak bisa minta ya, kita turun percuma nanti. Nggak lama kemudian, tiba-tiba